Hai guys, saya Dr. Yohan Nahandi dari DKPP Jawa Barat. Saya hari ini ada di YFF. Kita ikuti keseruan untuk memeriksa hewan kurban di YFF. Mari. Sebelum kita mulai pemeriksaan, kita persiapkan dulu mulai dari glove kita pakai dulu ya. Kita sudah siap. Luncur ke kandang. Guys, sebelum kalian beli hewan kurban, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Oke? Diutamakan jantan, seperti domba berikut ini. Yang ketiga adalah kesehatan. Yang pertama kita lihat dari matanya, kondisinya cerah dan bersih. Yang kedua kita bisa lihat dari hidungnya, basah dan tidak kering. Yang keempat kita bisa lihat dari duburnya, seperti bersih, tidak ada bekas berak atau mencret yang ada di sekitar duburnya. Dan kondisi ini menjadi syarat-syarat utama untuk mengecek kesehatannya. Setelah melakukan pemeriksaan tiga hal tadi, dari jenis kelamin dan kesehatan, dan jangan lupa apakah ternak tersebut sudah mendapatkan SKKH, Kang Rizky? Siap, Pak Dok. Sudah, ini oke. Sudah ada dari Dinas Kabupaten Bandung. Ini oke. Sudah ada. Dan ini menjadi syarat utama juga untuk ternak ini bisa dibilang sehat dan layak di menjadi hewan kurban. Setelah mendapatkan SKKH dan tiga keterangan tadi sudah dilengkapin, saya akan bisa menyematkan kartu atau tanda kesehatan pada ternak yang akan dipasang di tiap domba. Jadi guys, domba di YFF ini adalah domba yang layak kurban.